Halo, apa kabar kalian semua, teman-teman? Ini kita akan menemukan air sungai ya. Tapi sebelum kita menemukan air sungai ini, tantangannya tuh banyak sekali bro. Apalagi dalam perjalanan. Jalanannya nih seru sekali tuh bro. Apalagi ke ujung sana itu nggak ada jalan, jadi kita resam-resam ini kita melewati jalanan bekas babi bro. Kita ngebolang ini ya. Kukira di sini tadi tuh ini jalanan tempat manusia. Ternyata semakin masuk ke dalam, semakin kecil bro. Ini jalur babi. Jalur hewan buas di sini. Kita nyuruk-nyuruk di sini. Sepertinya kita disuruh latihan komando ini ya. Ya bro, jalanannya ya kecil banget, jadi kita harus nyuruk-nyuruk seperti ini. Mana di sini banyak resam-resam. Ternyata bro cukup lelah, cukup capek juga ya. Menguras tenaga sekali untuk kita melalui jalur rimba seperti ini. Tapi nggak apa-apa, ini demi kita memanjakan mata bro, demi mengeksplor alam yang memang benar-benar adanya ya. Memang tempat yang indah tuh tersembunyi dan banyak tantangan dan rintangannya. Aduh, nyangkut. Akhirnya bro, kita bisa keluar juga dari hutan tadi. Cukup lelah, cukup capek juga ini bro. Saya istirahat dulu sebentar. Soalnya seru. Oke lah, ini sepertinya suara aliran sungai itu sudah terdengar di sini. Ini kayaknya kita udah deket, kita juga sudah keluar, kita bakal cari air sungainya ya. Nah, akhirnya kita sudah keluar. Kita bakal menelusurin tempat ini. Itu air, aliran air itu sudah terdengar bro. Oke, oke. Ya, oke, akhirnya kita sudah sampai di lokasi yang bakal kita tuju. Ini dia nih. Demi air sejernih ini ya, kita tahan belusukan masuk. Jadi latihan komando dulu tadi. Capek juga bro. Oke, ini udah gerah, udah panas juga. Mari kita memanjakan diri kita di sungai ini. Hah.
terasa banget bro, capeknya, lelahnya, bahkan hausnya itu terasa banget. Mana dari pagi nggak minum ini ya. Nggak apa-apa, tetap kita jalani dan kita syukuri, karena inilah demi memanjakan diri kita sendiri ya. Pada masa semua. Ya beginilah perjalanan Wisnu hari ini, yang tadinya berjalan tuh ya Wisnu kira memang jalanan tadi tuh jalanan untuk manusia lalui ya, tapi seru sekali ya, nggak tahu kenapa masuk ke dalam jalurnya babi lewat bro. Jadi ya itu tadi, alhasil kita disuruh latihan komando dulu ya. Ini memang cuaca tuh pas ya, mendukung banget, anget-anget ya, memang seru kalau kita coba ada mundur kita bro. Oke, let's go. Harinya terik sekali bro. Mantap bro. Begitu Wisnu jebur di sini, dari yang tadinya capek, kepanasan, lelah gitu ya, ini semua terbayarkan di air ini bro. Air yang begitu jernih. Pokoknya ini luar biasa banget, apalagi sama kondisi kita yang sekarang sedang menjalankan ibadah-ibadah ini bro ya. Ngadem lagi bro. Memang godaannya tuh besar sekali bro. Apalagi kalau kita mau mendatangi tempat seperti ini, rintangannya juga luar biasa. Mantap lah pokoknya. Sampai lemes banget selama di perjalanan. Ternyata bro,
Di sini ada jeramba juga ya. Ini kayu kuat sekali, kokoh ya. Ini kayaknya dari kayu apa nih? Ah, bisa lupa namanya. Ini pokoknya kayu langsung dari hutan ini, bro. Cuaca seperti ini tuh memang pas dan cocok untuk kita sambilin memanjakan dirinya ya. Apa ya, kita pakai juga untuk kesehatan tubuh juga nih, bro. Ternyata deras juga ya, cukup deras di sini. Walaupun airnya kecil, tapi arusnya di sini tuh deras banget. Gak ketarik lagi, bro. Ini tenaganya sudah terkuras selama di perjalanan. Ini juga ditambah sama cuaca yang terik gitu ya. Jadi semua tenaga wisnu sudah terkuras. Ini agak sedikit semangat karena kena air yang begitu segar. Masya Allah. Ini cuaca memang pas banget, bro. Aduh, lemes, butuh istirahat sejenak ini ya. Aduh. Sungai di sini asli sih keren banget karena airnya itu ini kan tanah liat nih, bro. Ya kalau kita di bawah kita injek-injek itu pasti keruh airnya, tapi ini cepet sekali, mungkin karena faktor arusnya deras ya. Asli sini manja banget diri di sini. Thank you.
Sudah tidak terasa bro ya, di sini bisnis sudah cukup lama memanjakan dirinya, bahkan menemani kalian semua di sini nih. Ah, walaupun kalian ada yang di rumah bisnis di sini sendirian, tapi bisnis merasa ada temannya nih. Ya lah, mungkin sampai di sini dulu perjalanan ngadem kita hari ini. Ya ini bro ya, next kita bakal cari tempat yang wow tentunya ya. Oke lah, terima kasih untuk kalian. This is my trip on the river. Salam lestari, salam.